merindu maksudnya kali ya. Ya. Kenapa saya mereaksi? Ya itu kan lagu saya. Saya mereaksi lagu-lagu yang saya ciptakan. Tadi nggak ada lirik yang salah kan ya? Datar ya. Bilang biasa aja sih, biasa aja gitu. Kalau masalah suka, nggak suka, itu pasti selalu ada. Berat ini reaksi. Siapapun, mau artis, mau bukan, akan saya tetap reaksi. Halo teman-teman Addictivity, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten reaksi. Kemarin kalian sudah dengerin nonton Piala Dunia dan akhirnya Argentina yang juara. Dan saya pilih Argentina loh, walaupun saya sebenarnya tidak berharap adu penalti, tapi seru banget waktu itu. Oke. Kali ini saya bakal mereaksi Munaro. Hah? Manaro. Namanya Manaro ya? Siapa? Dims? Paul Aro. Paul Aro. Aro. Namanya Paul Aro. Tapi kok di sini Manaro sih? Dia mengcover lagu Terendap Laraku. Kita dengerin sama-sama ya. Salah satu-satunya pengcover ganteng kayaknya. Jiwaku menanti. Wow. Wow. Mengingat. Baru dipuji. Ah. Itu dapat lirik dari mana ya? Apa? Nyarinya di Google sebelah mana itu? Paham kan salahnya di mana teman-teman Addictivity? Coba kita dengerin. Menanti. Tuh, dia bilang menanti. Mengingat semua yang terlewati saat kau masih ada di sisi mendekatku dalam hangatnya cintamu. Cintamu. Alvaro, Paul, bentar Ul, Ul deh, sebentar Ul. Dia bilang apa sih? Yang selalu saja memaksa tu merindu. Merindu? Oh merindu maksudnya kali ya? Ya, Pak Ul, Pak Paul kan? Ul salah Ul, harusnya merindumu ya itu. Aku
coba menepikan diriku di redupnya hatiku, letih menan perih yang ku rasakan, walau ku tahu ku masih mendambamu. Dirubah. Aku lemah dan tiada berarti. So, J-O. Yang lama aku mencoba masih mendambamu, itu artinya apa? Aduh, artinya jadi berubah, ya. Kau masih mendambamu, gimana caranya mendamba diri sendiri kan nggak mungkin gitu loh. Ku masih mendambamu, ul, ya. Tadi salah ya? Dua kali. Dengerin. Lama aku mencoba menepikan dirimu. Dirimu salah ya? Diriku harusnya. Lagi ya, Ulia. Nantilah saya komen ya bentar. Nah, itu benar. Itu benar. Tuh, banyak banget salahnya teman-teman Addictivity. Dan itu merubah arti lirik. Malah artinya jadi gak jelas gitu loh. Kau masih mendambamu? Hah? Aduh. Oke. Bentar ya teman-teman Addictivity. Oh, Paul Aro. Oke. Saya dengar dari tim saya kalau Paul Aro ini pemain bola, ya, main bola, dan dia dia orang Indonesia kan ya, Blasteran dari Bali, terus dia main bola di mana? Swedia, terus main sekarang di Indonesia di mana klubnya? Barito. 2020. Oh, 2020 sekarang udah nggak main bola lagi? Lagi di Idol sekarang. Wow. Paul Aro lagi di Idol sekarang katanya. Lolos gak? Lolos. Lolos? Keren. Dapat golden ticket ya? Iya. Berarti keren dong. Gue jadi pengen nonton itu. Ini tahun berapa ini bikinnya? Tahun yang lalu sih, Bang. Oh, udah tahun yang lalu. Oke. Oke, buat Paul Aro ini karena yang saya tahu, yang saya baca di sini adalah ini coveran kamu 2 tahun yang lalu. Jadi mungkin kamu masih banyak belajar waktu mengcover ini. Terus
saya yakin sekali kamu gak hafal lirik terendap, terendap laraku gitu. Kamu masih baca teks jadinya berantakan, nyanyinya banyak yang salah. Saya gak bisa komen apa-apa setelah tahu kamu udah lolos Indonesian Idol. Karena saya yakin kalau kamu lolos pasti suara kamu bagus banget. Gitu, karena juri-jurinya kan hebat-hebat di situ. Tapi kita kembali ke sini lagi bahwa saya cuma mau ngasih tahu kamu bahwa nanti ini ya pasti sih nanti kalau kamu ikutan Indonesian Idol pastinya kamu bakal harus hafal lirik dengan baik dan benar gitu. Pun kalau kamu merubah notasi sebuah lagu juga jangan terlalu berbeda ya, jadinya akan lain rasanya. Jadi merubah notasi sama improvisasi itu benar, itu beda gitu. Jadi Paul Aro, kamu punya modal yang cukup, bukan cukup lagi sih. Kamu punya modal muka yang ganteng gitu, dan suara kamu kalau memang nanti saya nonton deh yang audisinya di Idol kayak apa gitu, seperti apa. Dan kalau memang tahun ini kamu punya perubahan apa, perkembangan vokal lebih baik, rasanya banyak sekali perempuan yang bakal mensupport kamu di Indonesian Idol. Ya, begitu saja. Paul Aro, tetap semangat dan keep fight nanti di Indonesian Idol. Semoga kamu bisa naik ke level-level berikutnya di Indonesian Idol sampai ke final. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.